kami tetap gimana ya, ya tetap percaya lah mentor ya, tetap percaya. Mereka tentu punya aturan-aturan tersendiri yang mempunyai apa itu maksud tujuan yang baik itu. Terkait ini Mak, dulu kan setiap mau masuk ada tanda tangan apa pernyataan itu bahwa ada sekian poin, salah satu poinnya adalah tidak akan melibatkan kepolisian. Tanggapannya seperti apa nih? Dan itu sebenarnya seperti apa konteksnya? Saya ingat Bapak. Sebenarnya gini ya, kalau hanya berkaitan dengan istilahnya pengasuhan atau untuk ketertiban sepanjang itu sepanjang masih bersifat ringan, saya kira kok nggak masalah. Jadi memang untuk kebaikan anak juga itu. Jadi saya kira masih dibilang wajar, nggak apa-apa lah. Kami nggak keberatan bagi orang tua. Apa memang betul sebenarnya wali santri semua menandatangani surat itu Mas? Betul, kami kemarin juga menandatanganinya surat pernyataan wali santri saat memasukkan putra kami ke Gontor. Itu terus tanggapannya kan itu konon sekarang agak kontroversial itu karena ada kasus ini. Tanggapannya bagaimana Mas? Artinya begini, bahwa kami sudah mempelajari saat menerima surat itu, kami sudah mempelajari pondok ini sebagai pondok yang baik dan kami sudah membaca dan menyetujuinya. Artinya kami sudah mengetahui dan setuju atas pernyataan itu. Terus apa artinya konsekuensinya kan apa sih sebenarnya? Apa ada dugaan Gontor kalau ada kasus ditutupi begitu atau bagaimana sih sepengetahuan orang tua, atau memang percaya saja bahwa Gontor melakukan yang terbaik begitu? Ya, artinya bahwa kami percaya itu bukan berarti Gontor akan melakukan sesuatu yang memanfaatkan dari surat pernyataan itu. Artinya bahwa itu untuk kemaslahatan, untuk ketertiban, untuk kebaikan bersama antara wali santri, santri dan pihak pondok.